Apple itu sudah dipotong kecil dan dilumatkan, tapi mungkin anak tertelan ketika mengunyah dan menyebabkan dia tercekik. Itu kata Munirah Abdul Rahman, 38 tahun. Munirah adalah ibu kepada Muhammad Fauzan Muhammad Fadlan, bayi berusia 9 bulan yang meninggal dunia apabila tidak sedarkan diri selepas makan apple di sebuah taska di Taman Mesra, Kupang Baling hari ini. Katanya dia dimaklumkan pengurusan taska yang anak bongsunya daripada enam beradik itu sedang makan bersama seorang lagi bayi ketika kejadian berlaku.